Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah as-sami'ul 'alim. أشهد أن سيدنا محمد الهدي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك وماجد وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله عليكم ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقبل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرين رحمكم الله manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang penuh dengan keistimewaan bentuk fisik dan kemampuan yang penuh dengan kesempurnaan menjadikan manusia sebagai peran utama di dalam kehidupan yang mana dengan posisinya sebagai peran utama manusia sebagai penentu maju dan mundurnya peradaban hancur dan damainya kehidupan di samping sebagai makhluk yang penuh dengan keistimewaan manusia juga mendapatkan perlakuan yang penuh dengan kemanjaan bisa kita lihat bagaimana seluruh makhluk tunduk di bawah kaki dan tangan mereka. Gunung yang menjulang tinggi mampu diratakan oleh kaki mereka. Hutan yang hijau lebat mampu menghampar, mampu digunduli oleh tangan-tangan mereka. Dan binatang-binatang pun mampu dinikmati oleh perut-perut mereka. Lantas, apakah dengan kesempurnaan dan keistimewaan ini manusia diciptakan hanya sebatas penikmat alam semesta? Hadirin rahimakumullah, inilah pertanyaan yang akan kami uraikan di dalam kesempatan ini dalam bingkai syarhil Quran yang bertemakan hakikat diciptakannya manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia Allah ciptakan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dianugerahi dua modal sebagai pembeda dengan makhluk yang lainnya. Akal dan nafsu sebagai faktor utama menjadikan manusia sebagai peran utama. Akal menjadikan manusia mampu memilih kebenaran dengan mengesampingkan kesalahan. Akal menjadikan manusia mampu memilih kedamaian dengan mengesampingkan perpecahan. Dan dengan akal pula manusia mampu memilih keselamatan dengan mengesampingkan kesesatan. Begitu juga nafsu menjadikan manusia pantang menyerah dalam perjuangan, sungguh-sungguh dalam pergerakan dan lantang di dalam menyuarakan. Hadirin rahimakumullah, dan juga dengan modal akal dan nafsu sebagai pembeda dengan makhluk yang lainnya, pasti penciptaan manusia memiliki hakikat yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 81 sampai 83. Assalamualaikum.
Dari panasnya matahari, dan juga Allah menciptakan gunung tinggi yang menjulang tinggi untuk sebagai akenan, yaitu untuk tempat untuk ketenangan mereka. Dan juga Allah menciptakan pakaian taki kumul har, yaitu untuk melindungi manusia dari cuaca panas dan dingin. Dan tidak sampai di situ, Allah pun menciptakan pakaian taqikum ba'sa sebagai pelindung dari serangan-serangan musuh. Dan dengan sempurnanya kenikmatan tersebut, Allah menuntut mereka umat manusia, la'allakum tuslimun, supaya agar mereka umat manusia seluruhnya bertauhid kepada Allah dengan menjadikan hidup dan matinya hanya untuk Allah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut maka jelaslah hakikat diciptakannya manusia.
manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai realisasian daripada ketauhidannya. Sehingga dengan akal dan nafsunya, maka fitrah manusia adalah beribadah kepada Allah. Sehingga siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, apapun profesinya, jika tidak bertauhid kepada Allah, maka tidak ada bedanya dengan binatang sekalipun, bahkan lebih hina daripadanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqabila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka umat manusia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis ini menegaskan bahwa selamatnya manusia sederajat dengan binatang, yaitu halal untuk dibunuh sehingga mereka bertauhid kepada Allah. Dan jika mereka bertauhid kepada Allah, maka jiwa, harta, kedudukan dan kehormatannya akan dijaga dan diperlakukan seistimewa mungkin dalam kehidupannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembicaraan saya dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna bentuk fisiknya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah dengan ditundukkannya segala apa yang ada di bumi. Yang ketiga, dengan keistimewaan tersebut, manusia diberi amanat ketauhidan selama hidupnya. Yang keempat, maka jelaslah hakikat diciptakannya manusia adalah untuk bertauhid kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai realisasian daripada ketauhidannya. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.